Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama zifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sudiman beserta keluarga dari Mataram, Kabupaten Sragen. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Siang dari Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan bahagia. Yang kami hormati dan yang sangat-sangat berbahagia kedua mempelai yaitu Saudara Ibrahim Ibnu Anas dan Saudari Herlianti. Bapak Wali yang kami hormati, kedua saksi yang kami hormati pula, Bapak Ibu hadirin hadirat tamu undangan yang kami hormati, wahyu makumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diperkenankan hadir di majelis ini dalam rangka mengikuti jalannya pernikahan antara Saudara Ibrahim Ibnu Anas dan Saudari Herlianti. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pernikahannya antara Saudara Ibrahim Ibnu Anas dan Saudari Herlianti merupakan suatu pernikahan yang diridhoi, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat berjalan berlangsung dan lancar tanpa halangan suatu apapun juga, dan diharapkan pula akan terbentuknya keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selamat dan salam mudah-mudahan tetap tersambungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita harapkan sampainya di hari akhir nanti. Para hadir yang kami hormati, demi lancarnya jalannya pernikahan ini, marilah kita awali, kita buka bersama dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan ulang berkas administrasi daripada kedua mempelai, wali dan juga para saksi. Yang pertama adalah mempelai laki-laki ataupun calon suami nama Ibrahim Ibnu Anas, tempat tanggal lahir Sragen 30 Juli 1988. Warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wilayah swasta, alamat tempat tinggal Masaran RT 16 RW 5, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Adapun nama orang tua, nama ayah adalah Bapak Sudiman, adapun nama ibu adalah Ibu Mutiarsih. Selanjutnya mempelai perempuan ataupun calon istri nama Herlianti, tempat tanggal lahir Boto 7 Februari 1990, warga negara Indonesia, akan Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Pulau Kampuran RT 2 RW 6, Kecamatan Pulau Selatan, Kabupaten Banyumas. Ada pun nama orang tua, nama ayah adalah Bapak Siang, ada pun nama ibu adalah Ibu Usina. Selanjutnya pada pernikahan ini sebagai wali nikah beliau adalah Bapak Siang bin Atmo Sudiro, ayah kandung daripada Saudari Herlianti.
Berikutnya saksi nikah pada pernikahan ini yang pertama beliau adalah Bapak Kanjani Sarjana Ekonomi, tempat tanggal lahir Sragen 23 Juli 1963, pekerjaan wilayah kota, alamat tempat tinggal Desa Masaran RT 16 RW 5 Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Adapun saksi kedua beliau adalah Bapak Pohon Jati Joko Wiono MS, tempat tanggal lahir Bojonegoro 17 Februari 1967, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat tempat tinggal Jalan Perumahan Redup RT 5 RW 3 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Selanjutnya kepada saudara Ibrahim Ibn Abbas, pada pernikahan ini saudara akan memberikan mas kawin berupa apa saja mas kawinnya? Seperangkat alat sholat dan uang tunai 2 juta rupiah. Ya, ini tuh kita ada tambahan lagi. Sudah diserahkan belum? Hah? Ya kan? Anda berdua berdiri, diserahkan dan diterima. Allahumma sholli wa sallim
وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأنفقوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأنعمتم فيهم كن فقراء منكم فأنتم والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء فإنهن يدينكم بالمعروف وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون وما سيروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن نكاح سنتي فمن لم يكن سنتي فليس مني وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ما تكون وخير ما تمنى المرأة الصالحة أما بعد فهذه هي كلمة الحمد لله الله تعالى akan dilaksanakan oleh karenanya kami mohon kepada dua saksi agar caranya pernikahan ini untuk disaksikan secara fisik sama dan bijaksana karena sah dan tidaknya nikah tergantung daripada dua saksi. Selanjutnya saatnya akan dilaksanakan pernikahan itu waktu semuanya akan diserahkan kepada wali nikah yang ini itu Bapak Siang Jumat Mosuhiro untuk menikahkan putrinya saudari Hardianti yang akan menikahkan saudari Ibrahim Ibnu Anas. Pada pernikahan ini saudara Ibrahim Ibnu Anas telah menangkap sekali berupa seperangkat alat-alat dan uang senilai 2 juta rupiah telah dibayarkan dunia. Namun tak balik bersama dengan anak Allahumma anzil rahmatan
Gracias.